Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, tim gabungan Pangkalan Utama TNI AL 13 Tarakan, Bea Cukai dan BNNP Provinsi Kaltara berhasil menggagalkan pengiriman sabu 15 kg dari Malaysia. Inilah detik-detik tim gabungan menangkap basah dua kapal yang akan melakukan transaksi di perairan sekitar Pulau Kejia Selatan Tarakan. Setelah sadar dikejar tim gabungan, barang bukti pun dibuang ke laut. Kapal kayu Tombaisi 257 berisi 4 anak buah kapal mencoba untuk melarikan diri. Jalur perairan ini merupakan wilayah sangat rawan masuknya barang haram dari Malaysia. Berkat kesigapan anggota Lantamal 13 TNI AL, barang bukti berhasil diamankan. Jadi dikemas dalam bentuk makanan ataupun kemasan ini yang kita lihat ini adalah kayak itu ya, kayak hijau ya. Mungkin saat ini adalah modus yang mereka gunakan sehingga untuk melalui pada saat dibawa dari poin ke poin. Tim gabungan menangkap 7 orang pelaku dan barang bukti 15 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 15 kg. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One, mengabarkan.